Oke teman-teman, selamat datang di Mental Game. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi, yaitu showcase mode epic kenaik ya. Ini kenaik teman, bukan epic pike ya, tapi kenaik ya. Sini kita bakal coba lihat apa sih yang ada di versi ini ya. Dan di sini aku menggunakan versi 1.20.1 di pojok launcher itu teman ya. Memang sih banyak pakai yang versi di atas ya, karena itu yang bisa digunakan teman. Nah oke, daripada berlama-lama, langsung aja kita coba review bareng-bareng. Kita pertama kita inventory dulu. Nah terus kita geser ke sini. Nah di sini ada 3 epic naik mage, ada arsnov glyphs, ada juga arsnov arsnopea. Tapi kita bakal fokusnya di sini ya, epic naik mage teman. Nah di sini kita bakalan lihat, bukan mage aja sih, seharusnya ada epic naik yang lainnya selain mage. Tapi kok cuma mage? Ini apa juga nih? Ini aku belum pernah melihat ya, karena aku baru review yang ini juga. Karena aku baru lihat ini item-item baru ini. Ya udahlah, kita bakal yang epic ini ya, review ini saja. Pertama kita ambil dulu, ini ada topi mage, elite baju mage dan juga ini. Oke. Di sini juga ternyata ada kenaik ya, dan juga sini ada juga dark knight. Terus ini ada enchanter nggak tahu apa itu. Oke, pertama ketika kita baru main kita dikasih sebuah tuh buku notebook ya, kita klik kanan coba. Nah di sini teman-teman kita dikasih sesuatu dengan satu edisi katanya. Di sini ada getting started, dekorasi tier 1, tier 2, getting sumber mesin otomatis, familiar ritual, magic equipment, enchanting dan banyak banget teman-teman ya. Kita pertama coba getting started dulu ya. Oke, di sini ada kita bisa spell casting. Pakai apa ini? Mana ya? Adakah? Oh, ini dia nih. Nah, di sini kita katanya bisa spell casting dengan cara ini nih. Bikin buku, terus kalian bisa dapat novice skill ini ya. Gunanya itu untuk pencet P untuk quick select, terus untuk notebone quick grab nggak ada berarti. Di sini ini ada nih quick select P, terus next spill X dan juga skill sebelumnya Z, dan ini untuk open spill box-nya tidak digunakan, yang berarti kita itu belum masang kodenya di control ya, control settingnya. Oke, aku paham. Kita coba dulu ya. Oke. Nah, pertama kita pasang dulu weapon ini. Set. Oke. Oh, skinnya rusak. Ya, skinnya rusak, teman-teman. Sayang banget lihat. Skinnya rusak ya, lihat. Aduh, sayang banget, teman-teman. Skinnya rusak. Ya. Oke deh, di sini ada Enchanter Elite 1. Kita ambil, kita buang dulu karena kita nggak pakai lagi. Oke. Terus ini juga ada enchanter spell caster, noble sword dan juga ada plumbard. Di sini ada blank elite suit-nya apa nih? Kita klik kiri dulu. Bisa menggunakan magic armor, menggunakan ya. Jadi dengan ini kita bisa bikin magic armor katanya sih. Ya, katanya sih gitu sih. Oke, ini kita apa nih? Ini plumbard. Kalau kita klik kiri, oke, tidak ada. Kalau kita klik kanan, tidak ada juga. Tidak ada reaksi karena kita, aduh ini sulit banget teman. Kita nggak ada tombol keyboardnya sini kan, nggak ada di atas. Aduh sayang banget. Oke, sini ada noble sword. Oke, ini ada swordnya. Oke, kalau kita klik kanan nggak ada. Oke, tapi sayang hancur kayak gini ya. Terus ada spell caster juga. Ini bisa digunakan lah. Invalid katanya, kita harus logam only. Kok nggak ada ya? Aneh banget. Ini juga apa nih, spill casting juga nggak bisa digunain. Jadi gimana cara pakainya? Oke, pertama kita coba lihat dulu di sini. Kita ke option, kita ke control, kita ke cabin. Nah ini dia. Kita ke bawah sini. Nah sini ada apa nih? Lock. Oke. Nah ini dia teman-teman. Di sini ada open spellbooknya tuh nggak ada nih. Bisa kalian atur apa saja.
Tapi sayang ah, kita di sini aku lupa lagi untuk pasang keyboardnya. Aduh, sedih banget. Ini bisa diganti apa saja sih yang menurut kalian mau ya? Oke. Tapi sebelum itu kita bakalan coba review aja dulu nih. Oke, kita capture lagi. Selain itu ada juga kostum Knight. Apakah kostum Knight-nya enggak hancur ya? Semoga saja enggak hancur. Aku mau coba lihat. Salah. Kok enggak bisa? Oke. Katanya nge-ship kiri. Oh ya, guys, sebentar. Oke, mantap. Nah, kita coba lihat lagi sini ada apa? Ada armor. Cuman aku ini masih kurang tahu ini. Armornya apakah bisa digunain? Apakah ngebug juga atau bagaimana? Semoga saja nggak ngebug ya, teman. Kita bakal lihat, nanti bakal lihatin lagi nanti Dark Knight. Oke. Semoga saja nggak ngebug. Oke, karena aku masih bingung. Oke. Pertama kita lihat dulu save. Oke, lihat. Ya, sama teman-teman ngebug juga. Sayang sekali teman-teman ngebug juga ya. Sayang banget. Terus kita coba yang lain, apakah ini ngebug juga? Semoga nggak ngebug ya. Oke. Ini ngebug di skin kita aja atau gimana ya? Aku bakal coba ambil tongkat. Ambil ini miniatur. Di mana ya? Agak baru aku nih, aku baru lihat. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Kita bakal pasang dulu ini. Untuk memastikan 1 2 3. Kedekatan 3. Oke, kita pasang ini. Pasang. Oke, apakah sama ngebug? Ya sama teman, ngebug juga ya. Sayang sekali. Oke, ini ada skin kita. Aduh, jelek banget teman ngebug ya di sini ya. Apakah ini karena aku pakai tekstur packnya itu ngebug atau memang nggak support di sini ya? Kita bakal aku coba nih. Ini kita ke option, kita ke texture pack, kita matikan ini ya. Nanti kita nggak pakai, bakal pakai skin kita ya, tapi kita bakal coba teman-teman. Nah, lihat tuh ya nih, apakah terpengaruh dari tekstur atau memang nggak support kita ya? Karena di sini aku menggunakan render Holy ya, bukan render PRGL, karena di pojok launcher yang terbaru itu tidak ada teman-teman. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat. Ya, sama saja teman-teman. Ternyata ya memang di rendernya yang rusak. Oke. Terus di sini teman, kita ada apa ini ya? You unlock. Summon projectile. Wah, banyak banget teman aku yang belum kurang tahu nih aku ini apa ya. Nanti aku bakal cari tahu aja ya, nanti di next episode saja ya. Untuk sekarang cuman review kayak gini aja dulu. Nah, ini kita ada telur, kita bakal coba review dulu. Karena nanti kita bakal coba review di next episode saja teman-teman. Karena kalau ini aku belum pelajari nih, apa saja sih yang ada di dalamnya. Nanti kita setelah pelajari kita bakal coba review lagi ya, kalau ada kesempatan. Oke, udah mau malam. Pertama kita coba review ini ya, Dry GAMY. Oke, apa itu? Terus ada Storm, ada ini juga. Nanti aku bakal kasih gambaran untuk skin yang nggak rusak ya gimana. Itu dia. Apa nih? Ada serigala. Ada Wilden Stalker juga. Mantap ya. Oke. Nah, itu dia, man. Mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih nonton. Jadi, untuk mod ini bisa digunakan di Pojap dan juga ini bisa digunakan di versi 1.21. Untuk info lebih lanjutnya masih kurang tahu nih aku, man. Nah, oke, teman-teman. Mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih nonton. Sampai jumpa di episode video lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.